الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Habil, salah seorang putra Nabi Adam yang berakhlak mulia, meminta izin untuk pergi ke hutan berburu binatang liar. Adam tahu akan bahaya yang mungkin terjadi. Ia merasa takut akan keselamatan putranya. Tetapi akhirnya, setelah Habil terus membujuk, Adam mengizinkan dengan syarat Habil segera kembali ke rumah sebelum hari menjadi gelap. Demikianlah, karena merasa gembira dengan pengalaman berburu pertamanya, Habil pun berangkat pagi-pagi sekali. Hari ini keluargaku akan berpesta. Mana buruannya ya? Seekor rusa yang cekatan pun muncul. Tetapi ada yang aneh. Rusa itu tetap tenang dan tidak takut sama sekali. Seolah-olah ia tengah menunggu kedatangan seseorang. Salam wahai temanku yang cantik. Habil pun segera mengejar buruannya. Habil tertegun sejenak, kemudian segera menenangkan dirinya dan melanjutkan kembali perburuannya. Hmm.
Dengan kehebatan dan keahlian seorang pemburu yang berpengalaman, Habil segera menemukan buruannya. Habil bisa merasakan jantungnya berdebar semakin cepat dan tangannya mulai bergetar. Dia bisa merasakan ketakutan rusa tersebut ketika ia semakin mendekat. Walau begitu, ini adalah perburuan pertamanya. Dan ia ragu apakah ia memiliki keberanian untuk memukul mati hewan secantik itu. Habil terus memburu. Dan rusa itu dengan ketakutan mundur menjauhi Habil. Tiba-tiba rusa itu berhenti, seolah ia menyerah pada nasibnya. Habil sudah benar-benar siap untuk menyerang. Namun dia kembali tertegun ketika melihat anak rusa itu muncul. Sambil menarik nafas panjang, Habil bersyukur karena ia tidak membunuh rusa itu ketika anaknya berada di sisinya. Dia merasa tidak tega untuk membunuh rusa itu. Aku hampir membunuhmu. Ternyata kau punya anak. Aku senang tidak jadi melemparkan tombakku. Hampir saja aku membuat anakmu menjadi piatu. Hampir saja. Hah? Habil bingung sehingga tidak mendengar sekawanan rusa muncul di belakangnya. Dengan serta-merta, Habil merasa bahwa ia harus menyelamatkan diri. Dan Habil terus berlari untuk menghindar dari serbuan rusa-rusa itu. Kejadian yang dialaminya di hutan membuat Habil terlambat tiba di rumah. Sehingga, begitu ia sampai di rumah, hari sudah gelap. Nabi Adam yang tengah menunggu kedatangan Habil tentu saja sangat mengkhawatirkan keselamatan putranya yang sampai saat ini belum kembali. Tapi Qabil, putra tertua Adam, ternyata tidak begitu peduli pada keselamatan Habil. Ia malah berharap bahwa Habil tidak akan berhasil dalam berburu. Qabil yakin bahwa ia lebih baik dalam berburu.